Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Ini adalah alat potong akrilik yang upgrade untuk kapasitas 5mm ya, yang ini. Jadi upgrade di sini kita lebihkan atau kita power up dari kekuatan dari panasnya, sehingga lebih cepat dari yang sebelumnya. Di sini pun kita akan demonstrasikan berbagai macam material yang bisa Anda potong dengan yang tipe B ini ya, yang upgrade. Yang kedua, di sini kita akan coba nanti praktekkan cara memotong dari sisi vertikal. Ya, jadi nanti kita akan potong seperti ini nanti. Ya, sebelumnya adalah seperti ini ya di video. Dan alat ini pun sudah bisa berfungsi ya untuk memotong, membantu Anda memotong dari sisi ini. Jadi bagi Anda yang ingin memotong akrilik yang tebal ini ya, akrilik yang tebal ini dengan cutter, itu agak sulit karena untuk megangnya itu, sisi megangnya ini itu akan sulit jika kita potong di sini ya, kecuali Anda punya pegangan yang cukup kuat di sisi-sisinya. Nah, untuk itu solusinya adalah dengan menggunakan alat ini. Jadi dipotongnya nanti seperti ini. Terakhir nanti kita bisa amplas sedikit saja, digosok ke arah datar di lantai ya, untuk finishingnya. Tidak masalah, sudah kita praktikkan itu bisa. Baik, kita coba saja langsung kita aksikan alat ini dari berbagai macam jenis material yang ada di sini ya. Baik, kita pause dulu sebentar. Ya, alat sudah kita power up. Diusahakan nanti Anda pada saat warming up seperti ini, kawatnya ini harus berada di tengah ya. Harus berada di tengah supaya tidak panasnya tidak terlalu menyebar ke area ini. Baik, kita coba untuk korban pertama yaitu Oke deh, yang ini aja dulu ya. Spidol. Baik, kita coba hajar. Ya, yang kedua kain. Ya, jadi ini bisa berbagai macam, material yang bisa kita potong seperti ini. Jadi sangat powerful banget ya kan, gak usah khawatir, bisa multifungsi untuk apa saja seperti ini. Kemudian ya seperti ini bisa, oke. Kemudian ini kita korbankan botol ya. Seperti ini. Jadi Anda lihat keganasannya ya dari alat ini untuk bahan-bahan plastik. Itu sangat powerful. Jadi tidak hanya akrilik saja, jadi Anda bisa gunakan sesuai kebutuhan Anda. Kemudian juga di sini ya Anda bisa, intinya Anda bisa memotong dari berbagai macam plastik kecuali kayu ya, atau besi ya, nggak mungkin. Baik, kita coba setelah ini kita satu lagi biasa styrofoam, sangat simpel sekali ya ini hasilnya, rata ya. Lagi potong ke arah sini. Oke. Jadi ini alat powerful banget untuk segala macam material yang dari sifat plastik ya. Ini juga hasil dari tes kami ya. Tes. Baik, kita coba tes yang untuk 5mm ya. Tunggu sebentar. Baik, ini yang 5mm ya.
kita coba tes seperti ini saja, cukup seperti biasa. Jadi Anda karena ini di satu titik ya, jadi panasnya ini ada di satu titik ini ya, sehingga penyerapannya itu akan diserap oleh akrilik, sehingga Anda memerlukan waktu untuk memotong seperti ini. Jadi tidak perlu Anda terlalu terburu-buru untuk yang tebal ya. Untuk yang di bawah 5 mm itu lebih cepat lagi. Nah, ini sudah kita improve dari yang sebelumnya. Ini lebih saya rasa sih lebih cepat yang ini. Seperti ini. Oke. Ya, tunggu sebentar sedikit lagi. Baik. Ya, ini seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba potong yang dari sisi ini ya. Tunggu sebentar. Setelah Anda garis seperti ini, Anda bisa langsung letakkan saja seperti ini, diarahkan ke kawatnya ya, seperti ini. Anda pertahankan kelurusannya ya, ataupun Anda bisa geser-geser seperti ini supaya panasnya itu yang tadi di kawat sudah bisa panas kembali. Jadi panas yang diserap akrilik sudah bisa memanaskan kembali ya, seperti ini. Ya. Ya, sudah mulai memotong ya. Seperti ini. Kira-kira ya. Jadi sangat simpel sekali tanpa perlu cutter. Anda bisa memotong akrilik dengan cepat dan mudah. Nanti Anda bisa beri amplas atau kikir sedikit ya, untuk merapikan atau finishingnya, dan itu tidak sulit. Baik, mungkin itu saja improvement dari alat ini ya. Silakan Anda untuk pesan di kami di toko Fajar atau Buy Me One, dan pastikan Anda bisa mengecek keperluan apa saja yang bisa Anda lakukan untuk alat ini, karena kita sudah coba contohkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di toko Fajar atau Buy Me One. Ini adalah alat potong akrilik yang upgrade untuk kapasitas 5 mm ya, yang ini. Jadi upgrade di sini kita lebihkan atau kita power up dari kekuatan dari panasnya, sehingga lebih cepat dari yang sebelumnya. Di sini pun kita akan demonstrasikan berbagai macam material yang bisa Anda potong dengan yang tipe B ini ya, yang upgrade. Yang kedua, di sini kita akan coba nanti praktekkan cara memotong dari sisi vertikal ya. Jadi nanti kita akan potong seperti ini nanti. Ya, sebelumnya adalah seperti ini ya di video, dan alat ini pun sudah bisa berfungsi ya untuk memotong, membantu Anda memotong dari sisi ini. Jadi bagi Anda yang ingin memotong akrilik yang tebal ini ya, akrilik yang tebal ini dengan cutter, itu agak sulit karena untuk megangnya itu, sisi megangnya ini itu akan sulit jika kita potong di sini ya. Kecuali Anda punya pegangan yang cukup kuat di sisi-sisinya. Untuk itu solusinya adalah dengan menggunakan alat ini. Jadi dipotongnya nanti seperti ini.
Terakhir nanti kita bisa amplas sedikit saja, digosok ke arah datar di lantai ya, untuk finishingnya. Tidak masalah, sudah kita praktekkan itu bisa. Baik, kita coba saja langsung kita aksikan alat ini dari berbagai macam jenis material yang ada di sini ya. Baik, kita pause dulu sebentar. Ya, alat sudah kita power up. Diusahakan nanti Anda pada saat warming up seperti ini, kawatnya ini harus berada di tengah ya. Harus berada di tengah supaya tidak panasnya tidak terlalu menyebar ke area ini. Baik, kita coba untuk korban pertama yaitu oke deh, yang ini aja dulu ya. Spidol. Baik, kita coba hajar. Ya. Yang kedua kain ya. Jadi ini bisa berbagai macam bisa berbagai macam material yang bisa kita potong seperti ini. Jadi sangat powerful banget ya kan, nggak usah khawatir, bisa multifungsi untuk apa saja seperti ini. Kemudian ya seperti ini bisa, oke. Kemudian ini kita korbankan botol ya seperti ini. Jadi Anda lihat keganasannya ya dari alat ini untuk bahan-bahan plastik itu sangat powerful. Jadi tidak hanya akrilik saja, jadi Anda bisa gunakan sesuai kebutuhan Anda. Ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ya Anda bisa, intinya Anda bisa memotong dari berbagai macam plastik kecuali kayu ya, atau besi ya, nggak mungkin. Baik, kita coba setelah ini kita satu lagi biasa styrofoam. Sangat simpel sekali ya. Ini hasilnya rata ya. Kita coba sekali lagi, kita potong ke arah sana. Oke. Jadi ini alat powerful banget untuk segala macam material yang dari sifat plastik ya. Ini juga hasil dari tes kami ya, apa namanya, yang 5 mm. Ya, jadi Anda bisa tes. Baik, kita coba tes yang untuk 5 mm ya. Tunggu sebentar. Baik, ini yang 5 mm ya. Kita coba tes seperti ini saja, cukup seperti biasa. Jadi Anda karena ini di satu titik ya, jadi panasnya ini ada di satu titik ini ya, sehingga penyerapannya itu akan diserap oleh akrilik sehingga Anda memerlukan waktu untuk memotong seperti ini. Jadi tidak perlu Anda terlalu terburu-buru untuk yang tebal ya, untuk yang di bawah 5 mm itu lebih cepat lagi. Nah, ini sudah kita improve dari yang sebelumnya. Ini lebih, saya rasa sih lebih cepat yang ini. Seperti ini. Oke. Ya, tunggu sebentar sedikit lagi. Baik. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba potong yang dari sisi ini ya. Tunggu sebentar.
Setelah Anda garis seperti ini, Anda bisa langsung letakkan saja seperti ini, diarahkan ke kawatnya. Ya, seperti ini. Anda pertahankan kelurusannya ya. Ataupun Anda bisa geser-geser seperti ini supaya panasnya itu yang tadi di kawat sudah bisa panas kembali. Jadi panas yang diserap akrilik sudah bisa memanaskan kembali ya, seperti ini. Ya. Ya, sudah mulai memotong ya. Seperti ini. Kira-kira ya. Jadi sangat simpel sekali tanpa perlu cutter. Anda bisa memotong akrilik dengan cepat dan mudah. Nanti Anda bisa beri amplas atau kikir sedikit ya, untuk merapikan atau finishingnya, dan itu tidak sulit. Baik, mungkin itu saja improvement dari alat ini ya. Silakan Anda untuk pesan di kami di toko Fajar atau Buy Me One, dan pastikan Anda bisa mengecek keperluan apa saja yang bisa Anda lakukan untuk alat ini, karena kita sudah coba contohkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.